بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مطر فِيهَا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محزورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله وسامه الأخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أسمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد wala ahli baiti thayyibin wa ala ala tawhirin, wa ashabihi al-muntajabin ala wa wa la wa asyhadu la anna wa rasuluh Allahumma ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'd assalamu warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan suci ramadhan Pulang yang penuh rahmat, bulan magfirah, bulan ampunan ya. Bulan yang penuh dengan berkah ini semuanya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam khotbah Nabi berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan di antara petikan dari khotbah itu adalah beliau bersabda, "Wa zuhurukum saqilah min auzarikum."

waduhurukum sakilah dan punggung-punggung kalian terasa berat min auzarikum karena dosa-dosa kalian anha maka ringankan punggung yang berat tadi itu pituli sujudikum dengan memperpanjang sujud kalian wa'lamu ketahuilah annallaha ta'ala semua yang maha agung Maha tinggi. Aksama bi'izzatihi bersumpah dengan kebesarannya. An la yu'adzibal musallin wa sajidin. Dia, Dajang Agung, sudah bersumpah untuk tidak akan mengazab, menyiksa orang-orang yang sedang sholat ataupun sujud. Wa la yurawwi ahum bin nar. Dan juga tidak akan menakuti mereka dengan atau mengancam mereka dengan neraka di hari ketika manusia menghadap Tuhan semesta alam pemirsa rahimakumullah petikan khotbah ini sangat luar biasa kita semuanya ini punya dosa-dosa yang begitu banyak baik dosa yang kita lakukan secara sengaja dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja baik itu dosa yang ringan ataupun dosa yang berat itu biasa kita lakukan sehingga punggung kita kelak terasa berat kita memikul dosa-dosa yang begitu banyak sekali hampir kita tidak bisa menghitung bahkan kita tidak menghitung tidak mampu menghitung berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan badan kita membungkuk. Kita tidak bisa tegap berjalan. Itu semua karena lantaran dosa-dosa kita yang begitu berat. Dosa yang begitu banyak. Sehingga baginda Rasulullah SAW memberikan solusi. Jalan keluar untuk ini semuanya. Bahwasanya kelak di hari kiamat. Ketika manusia menghadap Tuhan semesta alam ini Kebanyakan mereka membungkuk karena dosa-dosa mereka Maka bagaimana supaya kita berjalan tegap? Inilah solusi dari baginda Rasulullah Salamualaikum warahmatullahi Wasallam, <tuh> Yaitu Belum mengatakan anha Maka ringankanlah beban yang berat tadi itu punggung kita yang terasa berat, jalan kita yang menjadi membungkuk. Tekapkan punggungan itu. Tekapkan jalan kita. Yaitu dengan meringankannya. Lewat memperpanjang sujud kita. Membiasakan kita ketika sujud. Kita lamakan dalam sujud itu. Kita baca istighfar yang banyak. Kita baca pengakuan ikror asas dosa-dosa kita. Ilahi kalbi maju, nafsi ma'yub Wahai Tuhanku, hatiku telah tertutupi. Dan jiwaku sudah tercemari. Watawati qalil, wah ketaatanku kepadamu sangatlah sedikit sementara maksiatku begitu banyak Ini doa-doa yang biasa kita baca ketika kita memperpanjang sujud kita kita isi dengan pengakuan atas dosa-dosa kita bahkan sebagian ahli ma'rifah ahli irfan mereka menganjurkan supaya membaca doa Yunusia atau zikir Yunusia. Zikir Yunusia ini adalah zikir yang dulu pernah dibaca oleh Nabi Allah Yunus tatkala berada di perut ikan. Nabi Allah Yunus pernah berdoa dengan doa seperti ini. Ini potongan doanya. Petikan dari doa itu. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minat La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka maha suci engkau. Sungguh inni kuntu minat Sungguh aku. Termasuk orang-orang yang zalim. Paling tidak kata ahli ma'rifah. Ahli sufi, ahli irfan, Paling tidak kita baca sekali dalam sujud kita, dalam sujud sekali. Kita sujud sekali dalam sehari kita baca zikir tadi itu. Nanti lama-kelamaan kita akan merasa kurang dengan zikir yang hanya sedikit. Kita ingin mengakui dosa-dosa kita kita akan mengakui bahwa kita termasuk orang-orang yang zalim. Zalim pada orang lain, zalim pada diri kita sendiri, zalim pada keluarga, kepada Allah. Kita mengakui kita termasuk orang-orang yang zalim. Kita banyak dosa. Pengakuan inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba bersujud, berpanjang sujudnya dengan pengakuan-pengakuan atas dosanya, kesalahannya, sehingga kesalahan itu tidak dilimpahkan pada yang lainnya tapi dilimpahkan pada diri sendiri. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengampuni orang-orang yang mau mengaku bersalah dalam doa-doanya. Mengaku dia berbuat dosa, mengaku dia menzalimi orang lain, menzalimi dirinya. Sehingga dengan pengakuan-pengakuan itulah Allah merasa iba, Allah merasa kasihan, sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Baik tidak kita sekali dengan baca zikir ini. Nanti setelah kita merasakan nikmat kita akan mengulang-ulang zikir tadi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Um, rahmatullah bulan Ramadan memiliki ciri khas yaitu sebagai bulan ampunan. Punggung kita yang tadi berat karena dosa-dosa itu perlu adanya ampunan. Perlu adanya mangfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan mengazab orang-orang yang sedang beristighfar. Orang yang mohon maaf kepada Allah, mengaku kesalahan kesalahannya, Allah tidak akan menganggap dia. Maka Allah wa Allah yastaghfirun. Sungguh Allah sekali-kali tidak akan menganggap mereka selagi engkau ada bersama mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan menghadap mereka selagi mereka sedang beristighfar. Pemirsa Rahimahumullah. Istighfar, mohon ampun. Menyatakan pengakuan, menyesali atas dua dosanya. Ini semuanya adalah buah-buah yang nanti akan menghasilkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dari situlah seseorang akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Walaupun kita tahu bahwa di sana juga ada solusi yang lain. Di antara yang bisa menghapus dosa-dosa kita ini ada juga bersolawat kepada baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wa, alih wa salam. Kita hapus dosa kita sedikit demi sedikit dengan bersolat kepada baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wa, alih wa salam. Tapi selain itu, Rasulullah juga memberikan solusi supaya kita meringankan supaya kita memperingan punggung kita yang berat lantaran dosa-dosa kita maka anha sujudiku maka ringankan punggung itu dengan memperpanjang sujud sehabis sholat kita bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan terima kasih karena kita masih bisa diberi nikmat untuk ibadah dan kita mohon ampunan kepadanya. Kita beristighfar. Kita mengaku atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita mengaku bahasa kita termasuk orang-orang yang zalim. Kan itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Marwi Anil Imam Ja'far Sodik, diriwayatkan dari Imam Ja'far Sodik, sujud walau wahidah demi Allah tidak akan rugi orang yang telah melakukan sujud dengan sebenar-benarnya walaupun dalam hidupnya hanya sekali pengakuan dosa dalam sujud yang panjang itu, walaupun sebentar, walaupun sekali sujud itu. Tetapi hakikat sujud yang dia dapatkan tadi, tangisan dia ketika sujud, pengakuan dia atas dosa-dosanya, penyesalan dia atas dosa-dosanya, tekad bulat dia untuk melakukan hal yang baik, tekad dia untuk menunaikan hak orang lain. Kalau dia tahu hakikat sujud seperti itu, bahasa hakikat sujud seorang kepada Allah itu seperti apa? Orang kata sujud kepada Allah berarti dia berserah diri kepadanya, pasrah kepadanya, hudu tunduk kepada semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala sesuatu yang pernah dia langgar, maka pada saat itu dia harus mengakui atas dosa-dosanya. Dia harus, harus menyesali atas dosa-dosanya. Dia harus punya tekad bulat azmu. Ya kan? Al-azm. Untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kedepannya. Dan meninggalkan apa yang sudah pernah dia lakukan. Inilah istighfar. Inilah hakikat sujud. Sebab itu. Sujudlah dengan sebenar-benarnya sujud itu. Inilah Imam Jafar Ketika mengatakan Wallah tidak akan merugi Orang-orang yang menjalankan sujud Dengan sebenar-benarnya Di hakikat sujud Dengan hakikat sujud Sujud yang hakiki Yang sebenarnya Walaupun dalam kehidupannya Walaupun seumur hidupnya sekali dia sujud Tapi akan memberikan manfaat Yang luar biasa Apalagi diiringi dengan tangisan. Maha besar Allah dengan segala firmannya. Bahwasanya dialah zat yang tidak akan mengadab hamba-hambanya yang istighfar Hamba-hambanya yang bersujud dan memperpanjang sujudnya. Pemirsa Rahmatullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita ini mulai membiasakan diri kita dengan berpanjang sujud kita kita sudah sering mendengar kisah-kisah para nabi para imam bagaimana mereka berpanjang sujudnya bukan satu jam dua jam tapi berjam-jam mereka sujud padahal mereka manusia-manusia suci tapi mereka itulah idola, manusia yang memiliki uswatun hasanah bagi yang lainnya, suri tauladan bagi yang lainnya, itu juga bagi indah Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Jadi memperpanjang sujud kita akan memberikan manfaat kepada kita yang banyak sekali. Inti dari sujud itu adalah pengakuan atas dosa kita. Pengakuan kita berserah diri kepada Allah. Kita mengaku semuanya itu. Nah, itu perlu kita untuk membiasakan hal seperti ini. Kelihatannya memang ringan, ya kan itu. Tapi berikan manfaat yang besar, ya kan itu. Kemudian kita juga biasakan juga dengan introspeksi diri. Mawas diri, ya kan bagaimana kita ini mengevaluasi diri kita. Kita mulai, kita kak perlu dengan kalender kita. Tanggal 1, 2, 3, sampai 30. Ya. Tanggal 1 apa yang sudah kita lakukan? Kebaikan apa? Kemudian dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan? Itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga kita pada hari esoknya lagi kita tidak mengulang lagi dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan kita menghentikan. Terus kita evaluasi diri kita. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-30. Nanti bulan kedua juga demikian kita pulang lagi. Sehingga kita akan tahu nanti. Apakah kita masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini penting. Inilah wasiat para ulama untuk kita memperhatikan perbuatan kita sehari-hari bagaimana. Evaluasi diri, introspeksi diri. Ya, muhasabah. Ya. anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum nanti kalian dihisap di hari kiamat nanti. Ya. Kita evaluasi diri, kita hitung diri kita. Amal kita Sudahkah kita membersihkan diri kita dari amal-amal buruk? Ataukah kita masih melakukan hal-hal yang buruk? Mari kita rubah diri kita di bulan suci ini. Kita harus punya tekad bulat untuk tidak mengulang-ulang lagi dosa kita. Dan kita akan berpanjang sujud kita dengan istighfar, dengan pengakuan dosa-dosa, dengan zikir-zikir Yunus, dan lain sebagainya. Mari kita manfaati bulan yang berkah ini mudah-mudahan Allah bantu kita atas niat-niat baik kita wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa alaihi unib astaghfirullahi wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad Allahumma rezzkni fihi ta'at al khashiin, wa sirr fihi sadari bi ina'batil muhkbitin, bi amanikaya aman al Ya Allah, anugerahkan kepadaku di bulan ini ketaatan mereka yang khusyuk, luaskan hatiku di dalamnya dengan taubat mereka yang tulus. Demi penjagaanmu, wahai pelindung mereka yang ketakutan.